Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bacaan yang sangat baik, sangat masyhur saat menziarahi makam kubur, baik kubur orang tua ataupun kubur lainnya, yaitu sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Jawharul Mauhub wa Mumbahjatul Qulub yang ditulis oleh Allamah Asy-Syeikh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimahullah ta'ala pada halaman 18. Kitab ini menukil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang mukmin ataupun menziarahi seorang mukmin di atas kubur atau pemakaman lalu ia mengucapkan, membaca akan ini satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan nur ke dalam kubur yang dia ziarahi yang ada dibaca akan kalimat ini yang dihadiahkan kepada ahli kubur yang ada di tempat tersebut. Sungguh dengan cahaya tersebut, dengan nur tersebut, bahagialah ahli kubur. Dengan nur tersebut mendapatkan keringanan daripada azab sekiranya ada ahli kubur di tempat tersebut sedang diazab. Bahkan dengan nur tersebut akan merdeka dari azab kubur bagi ahli kubur yang ada di tempat tersebut, dan diampunkan dari semua dosa yang membacanya, yang menghadiahkan pahala bacaan ini kepada ahli kubur yang dia ziarahi, dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang membacanya satu kebajikan dan 1 juta pahala, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 1 juta derajat, dan digugurkan, dihapuskan 1 juta dosa. Kalimat bacaan yang dimaksud adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasan di dalam kitab ini, jika kita menziarahi kubur kedua orang tua, kubur saudara ataupun kubur lainnya, dan membaca akan kalimat ini, akan tahlil ini 1 kali, 3 kali, ataupun dengan bilangan yang lebih, niscaya ketahuilah Allah Subhanahu wa taala masih memasukkan nur ke dalam kubur yang kita hadiahkan pahala bacaan ini. Dengan nur tersebut, dengan cahaya tersebut, bahagialah ahli kubur. Dengan cahaya tersebut, orang yang telah meninggal dunia andaikan sempit di dalam kubur, yakinlah dengan kemurahannya Allah, kubur akan diluaskan. Dengan cahaya tersebut, sekiranya ahli kubur berada di salah satu lubang daripada lubang neraka, niscaya yakinlah dengan kemurahan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya kubur salah satu dari kebun surga, dan Allah memberi 1 juta pahala pada yang membacanya, mengangkatkan 1 juta derajat, dan menghapuskan 1 juta kesalahan, 1 juta dosa daripada dosa kecil. Ini adalah salah satu bacaan yang masyhur yang diamalkan oleh ahli-ahli tarikah ketika
menziarahi kubur, baik kubur kedua orang tua ataupun kubur lainnya. Semoga bisa diamalkan. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.